lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Bakul Ngepul. Kang Jaja, gasken. Selamat siang sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih lanjut ya untuk proyek restorasi Peace Air 99, yang mana hari ini kita naikkan ya di bagian mesin guys. Nah ini yang udah cakep guys, udah bersih ya. Dan juga nanti kita bakalan pasang untuk kabel bodinya guys. Pokoknya selesainya aja ya teman-teman. Ini spare partnya masih banyak guys ya, baru beberapa persen yang udah kita pasangkan di proyek kita kemarin guys. Ini masih banyak spare partnya guys, masih berlimpah. Seperti biasa, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke, kita gaskin lagi guys untuk pemasangan mesin dan kabel body proyek restorasi 99 dual tune. Gaskin. Nah teman-teman, untuk bautnya kita pakai baut dari punyanya Jupiter MX ya teman-teman. Ini ada kunci 10 dan kunci L nya ya teman-teman. Ini supaya nanti mempermudah pada saat pelepasan manifold ya. Ini jadi tidak usah turunkan mesin ya pada saat nanti kalau mau mengganti bagian manifoldnya. Punya Jupiter MX ya teman-teman, baut manipul Jupiter MX.
guys. Fiturnya ya. Nah ini guys, renyah suaranya ya. Yeah.
Oke teman-teman, untuk progres kita hari ini pemasangan kabel body, naikkan mesin, dan juga pasang bagian blok share head udah terpasang ya teman-teman. Ini filter hawa juga sudah terpasang, kunci kontak juga udah terpasang, botol oli samping, karet tol kit juga sudah terpasang. Nah, pengapian juga sudah terpasang guys. Ya alhamdulillah, sedikit demi sedikit progres kita mulai berangsur ke tahap finishing ya teman-teman. Jadi untuk progres kita tinggal 30% lagi guys di tahap finishing ya teman-teman. Tinggal kita pasang part bagian blok kopling ya teman-teman. Isiannya ini masih kosong guys. Dan juga bagian magnet juga belum terpasang, sama masih kosong ya teman-teman. Dan juga coil, terus langsung kita pasang juga ya teman-teman aki, dan juga cek kelistrikan dan juga pengapiannya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di progres kita berikutnya. Seperti biasa, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya Mas Bro tidak ketinggalan setiap konten-konten terbaru atau updatean terbaru dari Bakul Ngebul. Oke Mas Bro, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun!